Lagu Batak siapa ya penyanyi enak ya? Eh buset. Aduh. Bayangin naik motor ini ngebok apa cornering. Mas. Dicariin Bu Direktur tuh. Mas, mana Risa? Ris. How are you? Lagu Batak. Enggak ada yang remix gitu. Melanda jalan idola buat touring motor ini. Sampe pernah ke sini Mas Agung? HP lipat udah nyala. Lo telepon Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iris. Kenapa emang? Walah, gak apa-apa. Ntar gue benerin. Ke sana. Ke Sumarekon Bekasi. Kenapa emang? Udah gak usah ntar gue aja mbak, gue aja yang benerin.
nunggu gue. Kalau enggak lu anterin ntar gue yang bayar. Oke. Okay. Ya ya kali ada biaya. Ya pokoknya lu anterin aja ya, ntar kalau ada biayanya biar gue. Janganlah, lu enggak hargain gue terus. Dan lihat harganya, harganya mungkin enggak seberapa terus, tapi perasaan gue di situ. Ah. Apaan? Pamer BPKB, emang ada BPKB? Kagak, bukan BPKB itu. Ya buat nambol mulut si Angga aja. Nah. Apa? Kenapa? Enggak apa-apa, gue bayarin berapa? Perpanjang enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa. Minta, minta perpanjang satu kali putaran lagi. Enggak apa-apa, Riz. Paling iya. Enggak usah, minta perpanjangan kan masih bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang terus itu. Enggak apa-apa, paling gue butuh waktu 2 bulan buat mutasi doang. Cik Ijing ya mas, kayaknya iya mas. Suara ngesesnya tuh, Mercy itu. Udah menemani saya di waktu nganggur. Oh siap mas, sama-sama. Bentar lagi Waduk Dharma mas. Tadinya mau ditahan gue sama Pak Haji Roni suruh pulang besok. Waduh, gak bisa Pak Haji, saya besok ada janji sama orang. Udah mau dibukain kamar hotel, diajak makan kemana. Aduh, sungkan gue kalau sama Pak Haji Roni mas. Baik banget. Yang punya gapura aning rahayu itu loh mas. Mas, udahan dulu ya, gue ada telepon penting dari tadi. Ntar kita sambung lagi ya.